Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara save gambar atau foto profil di WhatsApp teman, karena nggak bisa kita screenshot. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita masuk ke Google Chrome, terus kita ketik di Google web WhatsApp. Kalau udah kita search pencarian, terus kita pilih yang paling atas ini. Terus setelah itu kita ubah tampilannya menjadi situs desktop. Di titik tiga ini kita klik. Nah setelah itu kita centang situs desktop. Nah kalau udah, kita langsung aja masuk ke WhatsApp webnya. Terus kita klik yang paling bawah ini, pakai nomor telepon. Kalau sudah, nanti akan muncul untuk kolom pengisian nomor telepon. Kita isi nomornya. Kalau udah kita isi, langsung kita dapat kayak kode gini. Kode nanti kita tautkan di WhatsApp handphone kita. Nah, kalau udah dapat kode, langsung kita masuk ke WhatsApp di HP kita. Kita masuk dulu di WhatsApp yang ada di HP kita, lalu nanti kita masukkan kodenya. Nah, kita masuk dulu di WhatsApp, terus setelah itu akan muncul seperti ini, kita ikuti langkahnya. Nah kalau udah muncul kayak gini, kode yang tadi kita masukkan otomatis udah tertaut ya. Dan ini udah masuk di WhatsApp webnya, kita udah masuk ke WhatsApp kita. Terus setelah itu kita pilih foto yang akan kita simpan. Kita pilih fotonya sampai muncul profilnya seperti ini. Kita klik fotonya yang ada di atas. Nah kalau udah muncul fotonya, kita langsung bisa download fotonya seperti ini. Setelah itu kita bisa tekan lama di foto ini sampai muncul seperti ini, terus kita klik download. Nah kalau udah muncul tampilannya seperti ini, otomatis berarti fotonya udah terdownload. Oke, jadi seperti itu dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.